Oke, selamat datang di channel saya, Edi D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara mengaktifkan sidik jari di HP Samsung A50. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka pengaturan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih biometrik dan keamanan. Kita pilih sidik jari. Lanjutkan. Ya, di sini ada 3 pilihan teman-teman, ada pola, pin, dan kata sandi. Sebagai contoh, saya akan memilih yang pola. Kita buat polanya dulu. Lanjutkan. Kita masukkan pola yang sama. Konfirmasi. Ya, sekarang kita siapkan untuk jari yang akan didaftarkan. Kita tempelkan ke sensor. Seperti ini. Lalu angkat. Kita tempelkan lagi. Lalu angkat. Kita geser sedikit demi sedikit, teman-teman. Pastikan permukaan jari terscan sempurna. Oke, selesai. Kita kembali. Kita kunci layar dulu. Ya, kita coba teman-teman apakah sudah berfungsi untuk sensor sidik jarinya. Oke, berhasil. Sensor sidik jari siap untuk digunakan. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian juga bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.